Diketahui pada hari Minggu, 15 Agustus di tahun 2021, salah satu staf dari stasiun televisi RCTI, yaitu sebagai fotografer yang bernama Leonard Gary, sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu ada hal unik apa yang terjadi ketika Leonard Gary sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang kelima, ada seorang yang bertanya kepada Leonard Gary kapan taping acara Dahsyat bisa dilaksanakan pada minggu ini. Dan Leonard Gary menjawab kemungkinan besar taping Dahsyat akan dilaksanakan sekitar pada hari Rabu ataupun Kamis. Lalu sekitar pada menit yang ketujuh ada yang bertanya kira-kira kapan gimmicknya akan berakhir. Lalu Leonard Gary menjawab kapan gimmick tersebut akan berakhir pada menit yang ketujuh. Kira-kira gimmick itu tentang apa ya? Kemungkinan besar yang dimaksud kata gimmick adalah tentang kisah percintaan dari Andres Adelio. Lalu uniknya juga diketahui pada menit yang ke-8, Leonard Gary sedang melakukan live Instagram bersama Erkanigia atau yang mempunyai nama asli sebagai Raveline Kanidigia yang biasa dipanggil Feli, yaitu drummer dari acara Dahsyat 2021 dan pernah mengajari Andres Adelio bermain drum. Lalu diketahui juga sekitar pada menit yang ke-10 lebih 30 detik, Erkanigia ataupun yang biasa dipanggil dengan panggilan Feli berkata bahwa minggu depan Andres Adelio akan melakukan latihan drum lagi. Lalu sekitar pada menit yang ke-17, Feli juga berkata bahwa Rizkur sudah ada list menjadi bintang tamu di acara Dahsyat dan juga dalam waktu dekat ini Rizkur akan merilis lagu baru serta Andres dan juga Femila akan juga mempunyai rencana untuk bermain musik di acara Dahsyat 2021 dalam waktu dekat ini. Di sini juga ada hal yang unik di mana pada menit yang ke-20 dikatakan bahwa musik video dari lagu yang berjudul Pakai Hatimu akan muncul sebentar lagi dan juga Andres Adelio berencana untuk membuat studio agar Andres Adelio bisa latihan bermain drum. Dan pada menit yang ke-21 dikatakan ataupun diketahui bahwa Femila Sinukaban ikut menonton live Instagram dari Leonard Gary, cuma tidak bisa ikut live karena Femila Sinukaban sedang berada ataupun bersama dengan keponakannya. Berikut adalah keseruan live Instagram dari Leonard Gary bersama Feli dan juga list waktu yang dibahas oleh Leonard Gary dan juga Feli, dan berikut cuplikannya. Ya Ansa collab bang. Apa tuh Ansa collab, kenapa? Oh, pas lagi bupa nanti dong, itu kan masih belum tahu, masih tayangan besok dulu. Makasih yang udah nonton, yaitu persikiran di siap. Nanti, akhirnya drummer Dahsyat andalan. Makasih. Yang keberapa? Yang ke-28. Waktu saya kira Andres tadi kan udah. Kenapa ya di sekolah umum ini semua ada aku tuh? Hah? Di sekolah ini kan? Ini Indah Kila kok. Besok enggak tapi
Gak mau nikah bang udah umur lo. Belum lah, ngapain cepet-cepet hei. Belum bagi orang tua. Karena punya saya punya story yang historical yang harus bikin kita kerja dulu. Udah tadi kan mau tangan Restiara yang satu tim udah saya lihat. Tapi ini udah minggu besok hari apa aja. Rabu Kamis kayaknya. Enggak, Selasa gak ada tim guys. Libur. Bisa bina kan? Oke. Okay. Bang upload YouTube, uploadnya Facebook. Bang sama apa? Suaranya. Kenapa sayangannya? Hah? Emang gak ada? Jujur saya gak tahu. Terus coba saya bilang ke timnya ya. Maput kan? Ini ya, Felix Irwan. Udah kok kemarin udah dikasih tahu. Karena emang covernya gila banget ya itu sih itu bagus banget. Felix Irwan. Bagus banget. Ini akan berarti. Gak tahu. Saya nggak upload. Ini saya mau upload. Wait. Iya Kak Feli, WhatsApp. Ayo kita. Jerry. Gila. Kapan lagi nih gue live bareng sama fotografer terkeren sekebon jeruk ya. Gue lagi milih filter nih bentar Ger. Asik. Sehat. Rizka Chandra sehat dong Riz, Anda yang tidak sehat semalam. Undang Kak Feli join, siapa tuh? Ada namanya itu. Tahu tentang project series Anda baru nggak tahu? Kabar saya dia lagi nonton headset dulu, saya belum preview. Jadi Gary kemarin ada nyimpen video kita latihan bareng ya Gary. Yoi. Wah Kak Feli cakep ya, oh cakep dong. Ganteng lah, gila drummer andalan nih. Ganteng ya? Ganteng. Ger, lu lagi ngapain Ger? Hah? Lu lagi ngapain? Ini lagi membocor-bocorkan foto tadi. Kenapa? Lagi bocor-bocorin foto. Asik, baru kali ini lihat dari dekat. Oh, siap. Bisa lihat dari jauh, dari kiri. Lihat dari jauh ya, nggak kelihatan malahan ya. Tuh ada Adit tuh, file tidur file marah. Jadi gue sama Adit tuh mau bikin video drum gue. Nah mau ngajakin lu, Ger. Gue ngapain? Ya, lu kan ahli dalam per... Wah, Adit keren juga gue pakai kumis ya. Jadi gue mau bikin ini apa, video drum. Bareng tuh sama lo, ngajakin lo. Iya, dari jauh dan ketutup topi. Ya, aku anaknya memang pemalu sih biasanya tuh. Boleh. Malu dan malu-maluin ya.
Yaudah, biar nanti bantuin ya, bantuin gue ya. Apa? Minggu-minggu depan lah, ntar gue tanya schedule temen gue dulu, studionya berada apa gak. Cuma di Depok cuy. Wow, jauh banget. Jauh ya? Gak apa-apa sih. Sekalian drive. Eh, lu kok parah sama bapak driver? Rai, gak ada. Gak usah bongkar-bongkar. Oke, okay, siap. Andres gue emang. Oke, lagi. Ini masih mas kemarin gue balik, dia ngomong apa tuh bang? Gak ada apa-apa sih. Gak mungkin, dia soalnya gini-gini ke gue lihat. Oh ini, dia bilang, Ger, banyak-banyak bersyukur Ger, katanya. Aku mau bersyukur. Baca Geri. Ya, kumis ya, kapan ngeband lagi sama Andres? Minggu depan kayaknya, minggu depan kayaknya Ger. Apa? Minggu depan kayaknya kita latihan bareng lagi ya. Iya, Andres latihan, gue latihan nyanyi juga. Asik, sedap. Mau cover melawan Restu. Boleh, boleh. Ntar gue ambil gitar ya. Kuncinya turunin. Oke, tenang aja lo. Itu tinggi banget. Feli jomblo guys. Ini siapa nih? Gara lagi PDKT sama GTV. Kenapa? Oh. Enggak, ini ada gosip. Gary lagi PDKT sama anak GTV. Ya. Mana oh, Gary kan dekatnya sama si Fok penyanyi. Bukan Gera. Ini bisa bertiga enggak sih? Hah? Bisa bertiga enggak sih? Bisa, ada Adit emang. Adit, fight lah. Join lah Adit. Mana dia? Mana Adit? Tuh, udah gua invite dia. Alat musik apa aja nih kuasai Bang Feli? Aku menguasai hati sih ya. Mana Adit nih? Enggak tahu Adit. Ya alat musik lumayan sih. Si Indonesia udah tahu Gary punya dia siapa. Yo, langsung tuh Pak Gary tuh. Ya ampun. Ya ada yang nanya itu Gary siapa sih? Serius nanya. Siapa yang punya saya? Gue siapa ya? Didi, wake up dulu. Wih, wake up dulu. Gue lagi kerja. Ya. Sore. Nggak bisa lama-lama lagi kerja, maaf ya. Kok ngelek? Ini siapa yang ngelek? Sorry banget. Gua skip dulu. Bye. Dih, nah. Sombong banget sih. Buka kacamatanya Bang Feli. Nggak kelihatan dong kalau buka kacamata. Susah gak ngajarin Andres pada tampil. Wih. Nah, ada hashtag-nya Pelila, Veli Pemila. Mantap, akhirnya. Enggak lah. Saya enggak lagi bawa aja ilat baru itu. Pelila, cocok juga sih ya. Saya enggak sama Gemilang. Saya kan dua Madrid. Gak apa-apa lah, biar dasyat kan biar banyak efeknya. Kan ada mahagis ya. Buset. Hah? Kenteng banget tuh nyebutnya. Gak ada. Andres ajak live bang. Andres di mana? Biar. Coba lu ajak. Lu ajak. Bisa kan lu ajak. Bisa. Jangan nakal Bang Feli. Gak nakal. Kan kita para pria-pria yang mengagumi. Bener gak Ger? Betul. Hah? Benar, gue mengagumi banget. Cuman kita bukan pengagum rahasia ya. Hai, siapa tuh? Cece Anisiu. Iya. Banyak banget nih Ger, teman-teman lu Ger. Iya, lu kan ada hashtag Gemilang nih. Apa? Gemilang tuh, wangin semuanya. Gary Femila sayang gitu. Gemilang nih. Siapa Ger? Gua, Gary Femila sayang. Waduh. Sayang gua sama Gary. Guys.
Di kopi dulu. Oh iya, gue juga gue ada kopi belum. Mobil udah berapa lama ya? Dari awal Dacia lah, dari Dacia Ramadan pertama tahun lalu, terus lanjut ke Dacia 2020. Cuman sempet tuh diganti nama teman. Eki. Yoi, si Eki. Kalau gue berhasil mantres, taruh tadi dari set dan gue dapet umurnya. Waduh. Kopi diskonan Shopee ya bang? Cih, gue tau ya. Anjay. Lah, kopi ini kudet, dia kudet banget nih. Gue kudet. Tapi gue kalau udah tahu gue support biasanya sih. Kayak, kayaknya Gary udah mulai bakal rutin ya minggu depan ya, nanti kalau kita latihan dia bakal ikutan ya. Ya Gary ya. Lu harus ikutan. Rutin ya. Lah. Apa? Rutin dong. Rutin dong. Kasih semangat dong buat Andre sama Femila dong. Lu ngapain dia? Ini gua lagi preview dahsyat gua. Yang gua mau gua upload di Facebook. Well, lu udah dapet? Apa cuman ininya doang? Kagak, ini yang dulu-dulu. Oh, dulu-dulu. Oh. Cuman ini gua, kan gua biasanya kan gua ngedit sendiri. Ini gua pakai editor. Bang Gary itu gimana orangnya menurut Bang Feli? Woi, Gary itu terbaik. Bisa aja. Dia selalu memberikan kepuasan dalam segi menangkap sebuah peristiwa asik. Gila dalam gak tuh? Kampotot, kampotot. Riskur, oh ada yang nyanyiin Riskur tuh? Iya, udah dimasukin waktu itu. Udah ya, Riskur bakal didasar ya katanya ya? Udah masukin iya. Namanya ya? Udah gue masukin ya, sekali lagi balik ke tim kreatif. Iya sih. Eh si nah, Riskur kan juga bentar lagi mau ini kan apa namanya rilis single kan. Yo. Apa Andres? Kok itu sih? Andres sama Femila ada proyek kapan? Ger. Yang jelas ada, sih emang sering makan. Emang sering nongkrong aja kan kita. Yang jelas ya, nanti si apa si Andres sama Femila bakal ada sesuatu, dia mereka memainin alat musik di dahsyat. Of course. Andres guys, asik orangnya. Yes. Andres tuh selalu mencari hal-hal baru ya, Jager ya. Betul. Dia selalu menantang dirinya buat, walaupun dia tahu maksudnya, walaupun ini kayaknya gue bakal lama nih prosesnya nih, cuman dia tetap ini tetap mau apa? Tetap mau belajar terus gitu. Yang gue lihat ya. Itulah Andres. Buat konten musik sama Andres bang, biar kayak Rans Musik. Oke, soon. Tergantung Gary sih. Boleh tuh. Tergantung Gary. Kalau itu ayolah, lucu. Mana Gary? Studio mana yang mau kita dandanin? Kita studio session gitu kan. Akustikan atau ngeband-ngebandan. Bener gak Gary? Iya, 3 lagu 4 lagu aja. Gimana kalau kita, gue sama Gary bikin akun YouTube buat musik-musikan. Setuju gak? Pada setuju gak? Kepotong ntar bang AdSense-nya. Gak apa-apa, AdSense mah lupain aja. Yang penting kan tapping brand. Yang penting jalan ya? Yang penting brand-nya yang masuk. Bener juga. Tapi, oh ya coba. Boleh. Iya kan? Udah mau milih Saputra. Bang Gary gimana kabar mahal ini? Waduh, saya nggak tahu. Semoga buat dia baik-baik aja ya di sana. Tuh, Ger, udah 2 orang Ger yang setuju Ger. Kita bikin petisi ya. Kalau sampai 1.000 orang atau 10.000 orang yang setuju, kita bikin. Banyak banget, 10.000. Banyak banget. Udah ada kita jalanin setuju ya. Ayo. Pada setuju ya. Gimana kalau lagu pertamanya itu kita bikin lagunya apa pakai hatimu si Andres. Pada setuju nggak? Setuju dong. Tuh rame banget kan, nggak setuju kan? Yoi. Jadi kita mana nih? Anak musik sama Andres. Gua main gitar, kita akustikan bareng. Cari view yang enak, Ger.
studionya di mana? Cari syutingnya di mana? Bebas. Syutingnya mau bebas aja. Akustikan cover. Akustikan. Yoi, gue berdua sama Andres doang. Gimana? Boleh. Sama kita bikin yang agak-agak ini ya. Soalnya kan lagu Andres kan semi-semi enggak ada full music ya. Video klipnya Andres sebentar lagi kali bakal mereka dia bakal syuting katanya. Iya, lagi nyari ini kan. Dari model yang cewek. Ya. Bang, seumpamanya Andres kebeli rumah buat studio band. Iya, Andres memang kemarin udah discuss sama gue. Itu katanya mau bikin studio. Jadi di rumahnya ada ruangan kosong satu gitu. Dia pengen beli drum. Apa tuh? Yang nyanyi Giri sama Halini ya. Udah, boleh dong. Gimana, Gir? Enggak ada yang nonton. Nontonnya ke Halini aja, enggak usah ke saya. Lagu ini dong, lagu apa namanya? Di mana kamu? Aku yang salah. Apakah kau rindu? Aduh. Sungguh susah buat lupa. Asik. Itu enak sih lagunya, terbaik. Enak ya. Lagunya enak apa yang nyanyi yang suaranya bagus, Ger? Emang lagunya enak. Oh iya. Lagunya enak, itu melawan respect emang enak lagunya. Lagunya gila. Sampai kemarin gue lagi cabut ke sebuah tempat. Hah? Ada orang lain puter lagu itu. Gue kaget ya. Wih. Satu frekuensi. Oh iya. Benar, emang Kak Felit gak pelit ilmu. Ah, Raffi aja diajarin. Gila. Aduh, bisa, Gary. Jadi favor lagi di rumah gampang ke rumah Arafi ada ya baru mau masuk udah diusir sama siapa iya ini ada keperluan apa ya katanya kalian siapa siapa kamu katanya Bang Feli Bang Yeri pulang sebelum sayang jadi dibuat lagunya sayang jadi Bali kemarin di Bali terus buat konten Bang sama ke entertainment oke. Thank you infonya. Amin. Mulai malam ini saya ngefans banget sama Anda, Gox. Asik. Sama Gary tuh. Kalah saya mah. Cuma tukang foto. Iya. Saya cuma tukang gendang. Enggak dong. Jago. Gue bikin yang kayak gitu seru tau, Bang. Bikin apa kayak tuh? Ini yang kayak luar negeri. Apa yang ini? Akustik. Yang akustikan gitu tapi di pinggir jalan gitu. Iya, ayo. Maksud gue kayak gitu. Dikira ngamen ya? Dikira ngamen ntar. Maksud gue, kita... ada Kak Pemila. Kak Pemila, apa kabar? Mulai malam ini saya ngefans juga sama Abang. Kita ngefans sama gambar ganteng. Kita mau dong bikin konten kayak Pemila sama anak-anak kreatif gitu. Bener gak, Gian? Iya. Bener. Judulnya sayangnya kita nggak kreatif. Kok gimana? Kita, aku kan kita anaknya malu-malu ya, Ger. Udah diundang Femilanya. Lah masih ada nggak Femila? Nggak tahu, aku tidak melihat. Tidak melihat. Cuman sekali sih. Iya. Nah kalau sekali ngomong gini nggak apa-apa. Kalau itu Andres sekali masuk cuma ngomong kayak gitu, pusing banget. Kenapa emang? Enggak. Ajakin live Pemila ke Auto Ramel. Oh, lagi rame di sini. Pem, tapi nggak jadi kita. Ininya. Pem, banyak yang nanyain Pem. Kamu udah beli stick belum Pem? Katanya Pem. Stick biliar. Stick biliar. Gua dong. Feli gak bisa tidur tuh abis ini. Asik. Oh ada gak Kemal bisa. Ada Kemal Feli gak bisa lagi belum. Besok gue ngonten sama Femila kali ya. Iya
Boleh tuh. Eh maksud gue tuh Ger, tadi Ger yang lu bilang Ger. Bikin yang tempat-tempatnya jangan yang di studio lagi. Maksud gue tuh jangan yang apa? Iya. Cari tempat yang memang anti mainstream gitulah. Belum Kak, segera beli stick. Yes. Tuh. Udah dijawab sama Kak Camilla Meli. Aduh. Gimana ya? Boleh lah ya. Stick banyak padahal. Oh ya. Belum Adit ya yang beliin ya. Mendingan gue yang beliin duluan ya. Iya. Hey. Adit, lu masuk duluan. Ya, gue masuk duluan ya. Tenang kan. Oh, kalau enggak gue aja deh. Gue yang beliin konten YouTube gue, beliin stick buat Remy lah. Biar belajar. Tenang, Pem. Nanti aku beliin, Pem. Stick, Pem. Beliin stick sama sepatu. Stick PS. Stick gak beliin. Berapa sih emang harga stick? Asik. Isi. Jangan. Jangan, Gak. Gue aja garam beli stick buat Femi lagi. Gak apa, lu beliin juga, lu beliin. Biar gue ada syutingan. Biar gue ada konten, Pak. Ayo, gas Bang Femi, jangan sampai ditinggung Bang Adit. Cie. Kita banyak yang ngedukung dulu. Bersaing secara Adit ya. Sombong soalnya, masuk-masuk, keluar ke Pak. Iya, iya. Kita segedung, Bang, biar main. Ayo, Geri. Kenapa Bang Gemal nih? Ayo, basket, Bang. Ini benar gak sih Gemal ini? Iya benar-benar Gemal. Iya kan? Benar. Ayo. Saya mau masih main, tadi baru main. Geri beli cincin aja, waduh. Kalian cocok, wes cocok ya. Tadi ada yang ngomong cincin. Tuh Ger. Tadi ada yang ngomong ini, mana tadi ya? Bentar. Oh di atas gedung. Bukan. Ini. Bang Feli cerah bener, sedap. Putih ya, cahaya ilahi ya. Bang Giri beli cincin, buset, beli cincin. Besok tapping kah dahsyat? Besok gak tapping kan? Besok gak? Rabu ya kira? Rabu. Tapi besok anti game. Iya, masa nyetrum ya? Wah, siapa tuh? Skincare siapa teman gue? Rame lagi pada nongkrong Ger. Sae lah. Jangan rusak cinta gue lah sama Femila. Kemarin kan mau udah ada hashtag tadi. Femila. Tadi mau main tempat Andre sama Femila, mau nggak jadi. Ntar deh. Skincarenya apa? Oh, gue skincarenya pakai apaan ya? MS Glow dong. MS Glow. Nyebut brand aja. Nggak di endorse. Bang Feli mukanya bersih. Pakai cepuk. Coba gue cari. Gue mau cari stick drum deh. Ger, jangan Ger. Nah. Buat gue aja Ger. Please. Ya lu nggak apa. Gue tetep lu kasih. Gue kasih cuma buat konten doang. Lu beliin pet drum Ger. Pet drum. Buat sticking gitu. Ntar gue kirimin gambar ke lu ya. Gue kan kagak bisa main. Ya kan buat konten, lu bilang mau ngasih ke Femila. Oh. Kan ya. Demi berkibarnya hashtag Gemilang. Jerry, Femila, saya. Tidak. Tidak. Saya setia sama yang di sana. Salah. Sana siapa? Ya, gak tau lah, belum ada. Tadi suara kau Femila ya, Bang? Masa sih kamu dengar suara Femila di sini? Enggak lah, Femila kan lagi sama ponak-ponakan ya tadi dia bilang kan? Betul. Stick drum, kita cari di toko. Bang Feli di mana? Di rumah. Iya, mukanya mulus, insecure. Gila, apalagi saya guys, insecure banget. Mukanya siapa nih yang mulus nih? Mukanya Femila. Bang Feli lah. Apa nih stick drum yang oke nih? Stick drum oke ini dong, beliin apa namanya, Vetter. Ini Promark bagus juga. Jordison Wood Tip. Atau kan lu beliin ini Ger, beliin apa? Ya, gua cariin ya. Wait. Gua liatnya yang harganya agak tinggi dah, gua tanya ke lu bagus gak?